Syahidah pertama yang tercatat dalam lembaran sejarah Islam merupakan seorang perempuan yang kokoh dalam mempertahankan keimanannya. Namanya abadi dan dikenang sebagai wanita yang mempunyai keberanian yang menakjubkan. Siksaan yang begitu kejam diterima oleh dirinya dan keluarganya, membuatnya tidak pernah goyah dan tetap teguh untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tercatat sebagai orang yang memberikan teladan yang baik dan mulia. Beliau adalah Sumayyah binti Hayat, syahidah pertama dalam Islam. Dia disiksa agar keluar dari kepercayaannya oleh Abu Jahal sampai dia meninggal dalam keadaan syahid mempertahankan ketauhidannya.